EO nya okay lah, set kelamin and everything. Tapi semaksimal mungkin karena adat atau budaya. Jadi kalau yang biasanya kita lihat pengantin kan pakai musik nih jalan sampai ke pelamin, buat kita tuh tempat parkir turun aja dari mobil jalan 5 menit tuh jadi lah. Jadi syarat katanya ya, cukup syarat. Apalagi kita-kita yang tipe masih ada nenek, masih ada ato, yang masih enak adatnya tuh dikekalkan ya. Jadi mau tak mau lah, ketemu jodoh pula orang Singapura jaraknya cuma 15 menit. Hah? Jemputlah istri itu kan 15 menit balik lagi. Nah, balik lagi kok udah sampai situ. Tapi kalau ada aja sih yang mungkin maunya lebih mewah, ada yang pakai beca, ada yang pakai, tapi kan space-nya harus pakai gedung lah, maksudnya harus sewa gedung ada. Cuma kalau kita cukuplah, cukup syarat aja situ-situ aja. Nanti kan beba beras ke apa ke, okay lah, buatlah jadi situ-situ aja agar orang tua tuh maksudnya enggak kecil hati lah. Jadi kita-kita tuh okay, just follow macam ni. Ada yang kosong kan dekat-dekat bawah-bawah rumah susun tuh kosong ah macam tuh. Jadi kadang-kadang untuk solat jenazah juga seperti itu. Kadang di bawah aja, di bawah kolong kemudian langsung ke pemakaman. Kalau ada masjid di berdekatan kita request, kita ke masjid. So something like that lah. Jadi kalau turun jenazah tuh memang tangga darurat lah. Saya kadang dibikin joke ya, kalau dengan kawan-kawan dibikin bercanda bilangnya gini. Itu masuk lift saya tidur. Kepala masuk, badan masuk, kaki keluar. Okey, balikin. Kaki masuk, badan masuk, kepala keluar. Okey, kita buat macam ni, tadi dia loncat hidup balik macam mana? Dilipat. Susah, itu makanya. Nah, dia bilang gini, lewat jendela dapur. Tapi kalau zaman dulu, banyak kita cari makan. Jadi setiap ada mall baru je keluar, pasti cari makan dulu, cari food courtnya dulu. Tapi tipe hari ini pula, cabang ayam penyet tu kalau buka satu mall, nanti dia pun ada dekat sana, nanti dia pun ada dekat sini. Jadi engkau lagi it's the same. Jadi jarang lah ada variasi. Makanya kalau kita keluar negara itu baru aja. Ini pelabuhan kita Bapak Ibu. Nantinya kita balik lagi ke tempat makan siang itu di lingkungan pelabuhan. Ini pelabuhan peti kemas kontainer. This is our peti. Ada tapi tak banyak Ibu. Yang landed property itu mungkin secara mungkin cuma 10%. 80% tinggal di rumah susun. Lebih banyak tinggal di rumah susun. Makanya kalau orang udah terbiasa dengan kehidupan yang lari-lari di halaman rumah dan sebagainya, punya kita tuh halaman rumah orang Singapura 3 langkah aja. Buka pintu, tuk, ya, koridor. Ini mall kita paling besar saat ini. Ini namanya Vivo City. Kebetulan nanti kita akan kelihatan juga pelabuhan di Kebatam, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada pernah dengar teman-teman atau Bapak Ibu sendiri pernah berangkat dari sini. Ini namanya Harbourfront. Harbourfront ini pelabuhan yang menghubungkan kita ke Batam sejarak 45 minit. Ada waktunya lebih cepat lagi kalau dari Tanah Merah. Kita punya dua terminal, satu pelabuhan di sini, satu lagi di dekat bandar Tanah Merah. Kalau Tanah Merah lebih dekat lagi, so only 30 minutes. Nah, itu dia kapal atau ferry ini kapasitas 200 penumpang. Jadi kadang-kadang ada kamu yang biasanya datang pagi Singapura one day tour, malamnya balik lagi. First ferry to Singapore, last ferry to Batam. Banyak seperti itu. Jadi enjoy Batam, enjoy Singapore tanpa penginapan lah. Maksudnya kan kita masih Batuk Singa, kita masih ke Universal dan sebagainya, Orchard dan sebagainya, sesuaikan waktu. Waktu seperti itu. Soalnya sangat dekat. Jadi orang Singapura tu kadang kalau libur, percayalah dekat sana tu dah numpuk dah. Kat Batam tu dah penuh dah orang Singapura semua liburan ke sana. Sekarang ni kita nyebrang ni ke pulau. Saat ini kita berada di atas jambatan, di atas laut. So kita langsung. Jadi yang namanya Pulau Sentosa mungkin nantinya tak perasan, kita langsung pakai bus sini. Langsung nyebrang. Itu pelabuhan kita antara 6 terminal yang kita punya. Beroperasi 24 jam. Kemudian kelihatan lapangan golf juga. Karena Sentosa Island ini terkenalkan setiap kali pada saat acara Barclays. Universal kanannya itu Universal Studio. Kelihatan far away lah. Ada yang nonton Shrek kan? Itu Fiona dekat dalam tu. So that's Universal Studio. Universal Studio hasil pelaburan dari Genting Bapak Ibu. Dan di tempat ada kasino, tempat perjudian. Memang sebelumnya, tapi di Singapura karena perjudian juga dilegalkan, untuk dari secara langkah apapun, kasino, lomba kuda, yang kita bilang 4 nomor itu apa tulisannya, so cuman itu aja. Yang lain is all like that, semua tinggi-tinggi. Dan cara kita maksimalkan secara efisien untuk satu-satu gedung itu, dari paling atas mungkin apartemen, di bawahnya mall, di bawahnya lagi stasiun kereta. So secara everything is semua dah jadi satu tempat. So it's all there. So ni 700 lah, 700 km persegi.
saya lupa lah. Sorry, hari ini Guide Malaysia sudah bergabung dengan kita sebetulnya. Jadi lanjutannya nanti mungkin Bapak Ibu sudah sempat ketemu beliaunya tadi waktu kita masuk-masukin koper. Okay, medical semuanya serba berbayar. So there's nothing free kecuali kalau memang benar-benar kita butuh bantuan dari pemerintah, itu pun diselidikin dulu seberat apa beban satu-satunya keluarga baru ada. Ini kita kebetulan dekat dengan Singapore General Hospital. Nah, ini Singapore General Hospital, SGH. Nah, ini one of the earliest hospital yang kita bangunkan. Memang kompleksnya ini sentral. Nah, ini sentral. So this is actually one of our biggest hospital lah. Karena di sini sudah lumayan lengkap sih sebetulnya. Ada for cancer, ada untuk mata, ada untuk bank donor darah. Terus everything is in one. Tapi di setiap daerah lingkungan perumahan sudah dibangunkan rumah sakit yang lain. Maksudnya every area jaraknya paling jauh pun mungkin 4 km lah dari tempat tinggal itu pasti ada rumah sakit. Itu sentral lah, maksudnya ini sentral. Kalau dulu mungkin sentral is only government, mungkin only for local. Tapi kalau sekarang government pun sudah open untuk warga luar. Maksudnya kalau perawatan medical itu tidak dikhususkan hanya untuk our local people, maksudnya di government hospital. Kalau kita kaji dulu-dulu kan biasanya kalau warga Indonesia ke Singapura umumnya pasti sebutnya Elizabeth. So, biasanya yang tadinya kita dampingin tamu untuk pasien untuk perubatan, sekarang nggak perlu lagi karena sudah ada juru bahasa khusus di rumah sakit tersebut. So before kita guide, nanti yang kita ikutkannya untuk terjemahan, untuk masuk kita translasi. But now no need, now they already have translator. Kita datang ke rumah sakit already then, so you just need to engage lah untuk sesuai bahasa kita masing-masing. This is our houses lah, untuk government houses yang sama yang saya sebutkan kemarin-kemarin kita lihat. Jadi lebih banyak sering-sering kita lihat rumah susun kita seperti ini. So paling tentu di ujung kiri, ujung kanan pasti ada tangga darurat untuk turunnya jenazah lah, maksudnya untuk turun jenazah. Kalau lift tak besar lah, tak cukup, because the lift is quite small. Lift tu sangat kecil. Ini kelihatan kayak masjid atau kubah, tapi bukan, ini Sikh. Untuk agama Sikh ini budular. Kalau yang biasa nonton film Hindi, kayak Amritsar gitu. Di Singapura ini ada gereja, ada sampai dengan Singapura pun sering-sering bertambah aturan, tapi tidak pernah berkurang. To make everybody happy, government just you complain, okay, I give you one more law. You complain, I give you baru lagi aturannya. So misalkan kita rokok nih, nah, misalkan, okay, rokok kalau di warung kopi biasanya, kalau di Singapura kan kopi dengan rokok tuh memang jarang berteman, jarang sekali berteman. Kalau kita biasa duduk kopi sambil rokok kan, kalau di Singapura jarang, karena ada tempat yang boleh, ada tempat yang tidak. Dan dikasihlah kotak kuning. Secara logika kita berdiri di kotak kuning, angin tiup kena semua juga kan. Tapi nak tanya, itulah jatah buat kita yang smoking. So kita nak pilih yang mana kan, harusnya okay, it's okay lah, because kadang-kadang macam tempat hiburan, karaokean dan sebagainya, nyanyi dekat dalam, rokok dekat luar. Tak ada lagi yang nyanyi dan rokok di dalam. Soalnya memang aturan seperti itu. Dan ada tilangnya lah, kamar yang sama tapi ukuran space-nya lebih kecil, jauh lebih kecil. Macam di Said punya dulu 20 tahun yang lalu lah, kalau di tempat saya itu 110 square feet kalau 3 kamar tidur. Sekarang dengan sama totalnya 3 kamar tidur tapi di bawah 100, paling sekitar 90-90, so it's smaller. So from kita ada sofa set yang 5 turun jadi 3, tak cukup. Kita ada TV di ini, tembok. Kita ada lemari, tembok. Semuanya harus install yang tembok, berarti kita tak bisa pindah-pindah lagi lah. Maksudnya kan biasa kita kadang-kadang tuh suka ya, pas setiap lebaran pengenlah lemari ini pindah dekat wajah jendela pula. Tak adalah seperti itu. Kalau dekat Singapura kan situlah kau selamanya. Sampai rusak. Karena memang tak cukup lah space kita. Jujur ya Bapak-Ibu, kita tuh kalau ada kenduri, ada syukuran, ada merit. Karena yang paling ramai tuh orang Muslim. Kita Muslim tuh perayaan memang ramai banget. Apalagi kalau saat kita ada yang nikah, everything also we take, because something different. Benda tuh tak sama dengan di tempat kita. Jadi kalau boleh tuh lihat macam, ni orang apa ya, foto tak berhenti-berhenti. Panas ke, hujan ke, gerimis ke, kilat ke, petir ke, kita tetap di situ. I said that's our style to enjoy. Saya bilang, itu beda. Kedua, kita makan. Kalau sesuai lah lidah kita tuh alhamdulillah. Okay. Ketiga, shopping. Itu tugasan yang paling berat. Soalnya melangkah satu kaki keluar, dilihat tetangga, kemana bu? Singapura, hati-hati ya. Tutup. Video call kat belakang biar kelihatan semuanya.
Okay, so pagi ini kita akan langsung menuju ke yang namanya Sentosa Island. Kita akan foto grup dulu di depan Globenya Universal. Kemudian silakan Bapak Ibu acara bebasnya untuk explore Sentosa Island, yaitu tinggal titik kumpulnya pasti kita ketemu lagi di Globe maksudnya. Kita ada waktu di island mungkin sampai dengan jam 11 kurang lebih. Okay, sampai jam 11 kurang lebih untuk explore. Untuk selama keberadaan Bapak Ibu di dalam Pulau Sentosa, kalau ada yang pengen coba naik monorail atau pengen naik bus-busnya, itu tanpa bayaran apapun Bapak Ibu, jadi gratis aja, free aja. Tinggal lagi dihafal aja kalau titik kumpulnya di globenya lagi. Maksudnya, jadi seekor jalan-jalan kesana sini, putar-putar balik lagi ke depan globe. Selesai Bapak Ibu ketemu nanti itu, sarapan harus berat. Biasanya karena kita butuh energi untuk seharian. So kadang tuh makan siang mungkin skip, tapi makan pagi tuh actually very important untuk makannya. Tapi kalau untuk di kita ini memang sepi-sepi aja sih. Pada toko-toko juga belum pada buka. Apalagi kalau kita lihat di lingkungan hotel ini lebih banyak private company sih sebetulnya. Jadi sesuai waktu suka-suka sendirilah maunya buka jam 10, jam 10. Ya buka jam 11, jam 11. Tapi rata-rata itu hari Minggu, orang Singapura secara umumnya jarang pergi, jarang keluar dari rumah karena kita anggap hari Minggu itu International Day. Kenapa International Day? Semua tenaga kerja akan libur di hari Minggu. So kemana-mana kita cari tempat tuh pasti penuh-penuh semua, ramai-ramai saja. So it's everywhere, it's a lot of people. But normally kalau Sunday morning is for us to buy breakfast, makan breakfast, sleep again, Monday start to work again. So it's like that. Memang style kita macam tu. Dan kalau kita libur, we won't be here, tapi kita keluar. So, lebih banyak keluar, jadi gantian lah. Penduduk baru 6 juta. Tapi wisatawan per tahun bisa 20 sampai 24 juta. And something to be proud of, alhamdulillah. Dah berapa tahun, even sebelum COVID pun, sebelum COVID pun Indonesia tourist is still number one. Thank you for coming. Alhamdulillah, soalnya hari ini pengaruhnya volume tamu Indonesia yang datang, secara saya pribadi kalau muslim ya, jadi today I can see many musola, banyak musola dalam mall. Satu, kedua toilet pun dah start ada pipe, so it's okay. So at least mungkin suara-suara wisatawan yang datang ke Singapura banyak, jadi minta ini, jadi sekarang okay lah. Mungkin tak maksimal, tapi seadanya masih cukup lah maksudnya. Dan satunya dekat situ. Jadi apapun informasi yang sharing yang bagus-bagus ya, semuanya ada di sini. Tuh kan ya. So it's actually, kalau kita lihat memang conditionnya, satunya lagi kita tuh kalau Asian people, kita jalan-jalan, kunci untuk bikin happy di satu-satu tour tuh cuma ada tiga. Saya nggak tahu kalau setuju apa tidak, tapi kalau buat saya pribadi ada tiga. Satu foto, dua makan, ketiga shopping. Kita dapat tiga, ini Asian nih, kalau kita dapat ini tiga kita oke. Makanya teman bule saya tuh tanya, ini yang pertama nih, paling pertama, dia bilang gini, emang foto sebanyak itu, handphonemu memori berapa banyak sih? Dia tanya, dia bilang gini, what is the memory size of your handphone? Because you take photo non-stop. Non-stop. I say, not like that. It's actually for us, kita kalau lagi foto, itu moment. Kita ambil moment. Soalnya kita dengan keluarga, kita dengan teman-teman, yang tidak setiap hari kita lakukan seperti itu. Jadi kita ambil moment. So when we take photo, dia bilang, tanya lagi, but then you stand one place and then you take many photo, bilang different action. Dia bingung, jadi dia tanya, kenapa berapa banyak memory? Saya bilang gini, kalau secara, saya bilang, for me, ada tugasan penting. What is that? Malam, rebahan, nanti dia ada handphone. Ini tak cantik lah, gigit. Ini kenapa ni? Topi aku seingat lah, dah gigit. Ini tempat sampah juga ikut jadi background. Ini yang ketawa dengan saya, ini sama. So semua ada PM nanti malam. Dilip punya dilip ceritanya, cukuplah memori buat besok. Oh gitu. Dan ulangnya, that's our style. But not for you. Maybe you don't like it. But we enjoy. I say we enjoy.